friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabru? Kita kedatangan Skinmatic terbaru, Mabru. Wow, Skinmatic pertama. Karakter keren banget sih. Keren banget. Wow. Wih. Asli, ini karakternya keren banget sih, mau bro ya. Cocok lah ya. Skinmatic memang harus berwarna-warni seperti ini keren sih, mau bro, asli. Apalagi ini bisa di-upgrade, aja penasaran loh ya. Kalau misalnya kita upgrade nih, itu ntar efeknya bakal berubah jadi apa ya, mau bro? Itu keren banget pastinya ya. Lihat nih, karakternya. Apa ini? Kok? Anjay. Itu keren sih. Kayak trailer lagi loh. Anjay. Ada original advance. Wih. Ampun. Serem banget suaranya mah, bro. Wah, keren sih ini. Boboko Power Ranger. Udah kayak Power Ranger ya mah, bro ya. Wah, bisa berubah, bisa di-upgrade, keren sekali. Dan kita di sini ada skin legend M16, kawan. Nih, M16 meta banget, mah, bro. Di turnamen itu banyak banget yang maki dan ini sakit ya. Bahkan bisa melebihi Krik ya. Bukan sakitnya, tapi mungkin M16 ini fire-nya lebih kenceng kali ya. Ucang rasanya dari suaranya tuh kayak lebih cepat pelurunya daripada Krik, mah, bro, ya. Tapi ya, dua itu sama-sama bagus. Dan M16 ini banyak yang make. Di sini ada wingsuit. Wah, gokil sih. Ini sih cuma 10 spin ya, bro. Emote-nya keren. Ya, not bad lah emote-nya, walaupun B aja menurut aja kalau emote-nya. Nah, yuk. Let's go. Langsung kita gas saja. Kita gacha mulai dari 20 CP. Sebelum gacha, kita alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing biar dimudahkan. Kalau bisa dua kali spin udah dapat mythic sama legend ya. Walaupun itu cuma mimpi. Oke. Okay. Let's go, bro. Kita gas ya, 20 CP. Akan kau Ocha Hoki. Teng tering teng teng. Mungkin Ocha tarifnya di Battle Royale kali ya. Dua helikopter. Helikopter. Skinnya satisfying sih. Wow. Calling card kita pakai langsung, bro ya. Calling cardnya 150 CP. Kita gas aja, men. Ya. Kalistik. Ah, seperti udah hoki mah, bro. Ya, skin mythic. Ocha bingung deh sama yang bisa hoki di skin mythic tuh gimana caranya ya. Ocha sangat bingung sekali mah, bro. Wuh, dapet emote langsung. 450 CP. Wingsuit 750. Oke. 900 CP. Echo Granite. Sayang sekali mah, bro ya. Tidak hoki. Skin mythic harus di akhir sepertinya. Yap. Dan sini sudah terakhir 3300. Kita mendapatkan M16 legendary. Asli ini Iron Sight-nya mantap banget ya. Daripada M16 yang biasanya Iron Sight-nya bulat, ini Iron Sight-nya kalian lihat tuh. Tuh kelihatan tuh. Ya. Mantap sih, mah, bro ya. Dan akhirnya kita mendapatkan karakter mythic pertama, mah, bro ya, di COD Mobile. Akhirnya Ocha yang akhirnya punya gitu loh. Wow, keren banget, mah, bro. Spectre. Keren abis ini, mah, bro ya. Apa nih? Oh, drop parasut. Oh, terus ada ini loot boxnya nih tuh. Di Battle Royale kalian player Battle Royale tuh pastinya sangat dimanjakan. Sebetulnya MP debut. Keren sih.
Gokil sekali mah bro ya. Oke mah bro, coba udah turtle talknya. Dan kita update aja yuk langsung mitiknya. Wih, keren abis loh ya. Jelas sih kita upgrade saja. Mantap nih mah bro. Mana sih nggak ngerti cara upgrade kumaha ini? Upgrade. Oke. Upgrade successful. Ya, ini holo screensaver has been unlocked. Yuk, lanjut lagi. Kita sudah masuk level 2 nih mungkin ya. Ini beda ya cara upgrade-nya dengan mythic senjata. Ini kayaknya bukan level-level deh. Apakah bisa seperti itu beneran? Yuk lanjut mah bro. Kita upgrade arm modifier. Anjay, kita modif-modif ini mah bro ya. Ay, keren tuh ya. Lanjut kemana? Ke sini? Apa ke sini? Kemana sih? Mantep nih. Oke, lanjut lagi. Yo, kayak gini mau berbicara upgrade-nya ya. Wah, tuh bisa warna-warni tuh ya. Kalian bisa pilih. Ini kayak apa ya? Kemo ya, kayak kemo di senjatanya. Armor palette. Wih, lebih keren nih. Bisa berubah-berubah main skin mythic-nya, keren sekali. The best sih. Mantap nih mah bro. Terus mana lagi? Yang ini. Loot box. Jadi kita tuh bisa milih ya. In battle royale. Wih mantap sekali mah bro. Kita tes ya ke battle royale. Bisa begitu loh. Keren sih maksudnya. Skill set varian. Wow. Shadow Blade operator skill. Wih. Jadi kan ada operator skill Shadow Blade tuh mah bro, yang katana-katana. Nah itu efeknya tuh bisa ungu-ungu seperti ini mah bro. Wah, keren sekali. Dan ini yang terakhir, Spectre Final Modify and MVP. Spectre Final Modify and MVP. Wih, bisa nyilang. Sudah max upgrade mah bro. Mantap sekali Spectre. Oke mah bro, ini sudah mantap sekali. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, kita sudah equip. Nice. Best. Ini advance. Nah, mantap sih ini asli. Si Doja pake ya. Kalau basicnya begini. Nah ini MP show. Mantap loh mantap. Wow sekali. Tuh, nih ada warna-warnanya. Kalian mau warna apa? Terserah kalian tuh mah bro. Menurut kalian yang mana? Ini palet zombie. Oh ada zombie juga tuh mah bro. Tuh, menurut kalian warna yang paling keren? Wah ini keren banget sih. Ih, kuning-kuning ini keren loh mah bro. Bisa ganti warna. Dah. Sudah selesai semuanya mah bro. Saatnya kita hajar ya. Kita tes dulu DMP-nya nih mah bro pakai Shadow Blade, oke? Let's go. Tuh mah bro ya. Misalnya kita lagi di lobby. Nah, seperti ini mah bro. Mantap banget ya. Ini keren sih ini mythic ya. Sangat menguntungkan sekali bagi yang membelinya. Jadi kalian jangan lupa untuk beli, atau kalian bisa tungguin Instagram @kitajubelin mah bro ya. Nanti mungkin ada ya. Oke. Tuh, lihat tuh mah bro. Wow, loading screen-nya juga beda sendiri mah bro ya. Apa kalian gak kelihatan sultan banget nih? Wih. Kita langsung pakai M16-nya saja nih mah bro. Tuh lihat tuh gayanya. Beda sendiri. Anjay, lihat mah bro. Wah, the best ini. Anjay, keren loh ini mah bro. Mantap sekali mah bro. Efeknya bagus sekali sih, M16-nya juga.
Wow. Bagus, bagus. Sakit banget, men. Apalagi game 6 sekarang tuh sakit banget gitu loh, mah, bro. Kalistiknya juga mantep sih. Kalistik. Mantep sekali, mah, bro. Uca pengen langsung dapetin ulti, abis itu kita cabut, oke? Okay? Uca pengen lihat katana seperti apa ya, operator skillnya. Nice. Wow, seperti ini, mah, bro. Asem. Baru gue make. Oke, mah, bro. Sudah. Uca dapat nih. Wah, aku kejar kamu ya. Seh. Mati lu. Mantap banget sih, mah, bro, ini. Katanya beda sendiri, cuy. Wah. Mantap sekali. Tapi Uca mati ya. Oke, sudah selesai, mah, bro. Ya, kita review MP-nya. Sekarang Uca mau ke beta royale. Uca penasaran banget ya. Jadi Uca pengen buru-buru aja gitu. Oke, let's go, mah, bro. Ya, seperti ini menurut tampilannya di Battle Royale lobby-nya. Yuk, kita langsung join ke langsung di start. Why? Hey. Mungkin dia melihat skin mythic. Culik ngat. Anjay. Oke, kita pakai quick strike nih, mah, bro. Quick strike. Block incoming bullets from the front and then slash to damage enemies. Oke, seperti itu ya, mah, bro. Ya udahlah ya. Gimana cara main? Ah, FPP, cabut. Nah, ini baru benar, mah, bro. Mantap sekali. Ya, betul itu belum pakai golayet lah. Seperti ini, guys. Ini golayet. Dung. Mantap sekali ya pakai skin mythic dan Uca pakai quick strike. Ini ultinya yang cocok buat skin mythic ini, pakai katana juga. Udah kayak Naruto. Kita baru make ini ya, ulti ya kan ya sebutannya. Aku dikerubutin aja. Berasa artis, mah, bro, kalau pakai skin mythic ya. Apalagi baru rilis langsung pakai. Oke, Uca udah di pesawat, mah, bro. Kita lihat nih efeknya seperti apa sih di pesawat nih. Wow, seperti itu. Gas. Kita ke mana ya? Mau ke New Vision City deh. Ya, mah, bro, turunnya. Wah, seperti itu, mah, bro, turunnya. Ada beginiannya, cuy. Keren abis. Beda sendiri, mah, bro, ya. Oh my god. Keren sekali, bro. Gede. The best ini, loh. Mantap, cuy, mantap. Langsung kita cari senjata. Kenapa pakai sniper? Coba cari M4 kali, mah, bro, ya. Ada kritik. Kritik sekali ya. Kritik soalnya belum di setting dong skinnya. Ampun, mah, bro. Wih, mati lo. Wah, berani-beraninya nembakin Uca DZ, mah, bro. Sungguh disayangkan sekali. Kita healing dulu, bro. Ini ada orang lagi, mah, bro. Gimana nih? Ku ajar kamu ya. Ku deketin. Mati dia, mah, bro. Hahaha. Masalahnya M4 di mana, Pak D? Ya udahlah, mah, bro. Mungkin kita ke loot box. Bisa loot box tuh ada, men. Oke. Nah, kita upgrade biar lebih mantap, mah, bro. Wuh. Berasa Naruto. Nice. Kita langsung cari musuh aja ya. Dia, mah, bro. Hahaha. Menangis kau, Dek. Let's go, kita naik lagi, kita hunting musuh ya.
juga gak kelihatan dong. Perasaan aja udah download mah bro, maafin Oce ya. Wih deh, ngeri kali cuy. Mantap. Ya, airdropnya bukannya senjata ya, bro? Airdrop senjata di mana? Bisa di situ sih. Naik tank lah. Naik tank, guys. Ah, kaburan. Mau naik tank aja mah, bro. Bye bye. Tuh gas itu. Nah ini dia mah bro, M4. Mana M4? Nah, ultinya sebenarnya nggak terlalu berguna sih. Ya Allah. Ah. Dah lah. Capek. Mati aja mah, bro. Ah, sem. Ah. Di MP gua bantai-bantai lu 40-0. Ah, mati mah, bro, temen Oca. Oh, bisa hidupin coy kayaknya nih. Semoga, doain aja. Help, 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 bantu bro. Mobil gak sih orang mah. Berujung maut. Ayo, ayo, lo pasti bisa dapetin dokter gue coy. Nah, scan, scan, gece. Scan bang, scan bang, scan. Oke. Kocaknya harus ganti deh, bro. Gak enak banget loh pakai ini. Tapi ya udahlah ya. Karena kita lagi mereview. Mana ya? Ada mayat enggak di sini, bro? Mayat, mayat. Tempes mau lumayan ya, tempes. Tempes. Yuk. Ada senjata, ada senjata. Bang, ada senjata nggak buang? Nggak ada mah bro. Lihat tuh ada orang di sana. Bang, bang, revive. Bang, revive. Jauh orangnya. Jauh bang orangnya, bang. Udah. Exit aja mah bro, exit. Gak ngerti gue pakai tempes. Ya ma bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Ma bro Oce agak kesel sih main battle royale sebenarnya ya. Aduh, malah apa
skin-skinnya. Ada yang belum ke-download lagi, aduh maafin aja deh Mabru. Tapi yang penting kita review skin mythic ini. Kalau skin ini mantap banget sih Mabru ya. Ada sayapnya pula tuh di belakang. Langsung aja deh kalian tungguin akun-akunnya di Instagram kita jubelin tuh, biasanya langsung ada nanti mah bro ya. Kalian tungguin aja akun-akun sultannya, ya pasti terjangkau sekali mah bro ya. Dah yaudahlah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mah bro. And yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.